Oke, okay. Itu bukan icon kita ya, bukan ya. Aku sih sangkanya icon. Apa kalau kata Umi? Kalau kata Umi apa? Dia belum pentas, belum tampil. Umi Elvi di sini. Ada dia di situ. Dia tiap hari tuh selalu ganti model rambut, make up. Nah kan heboh, dia pikir peserta mau tampil, ngerti gak? Kan bajunya samaan. Gue udah mau closing, loh gue udah closing, dia belum tampil katanya. Umi Elvi. Nah sekarang ini kita kedatangan dua cowok ganteng, anak artis yang mulai mengikuti jejak sang ayah jadi aktor ya. Kita panggil ini dia, Fatah Syah dan Ahmad Bule. Sini bro, duduk bro. Silakan duduk. Ceritanya kan dari jauh ceritanya. Yes, baik kita baca dulu artikelnya ya. Ini dia. Fatah Syah dan Ahmad Bule, dua aktor muda ganteng yang mengikuti jejak sang ayah sebagai aktor. Oke, jadi kalau... ini dia. Ahmad Bule ini anaknya Bang Master. Bener anaknya? Bener. Iya. Iya kan aku nanya. Nah, emang ada rental? Si Dewi kalau ditanya. Kalau Fatah ini? Anaknya Atar. Atalarik. Atar Syah. Atar Syah. Atalarik itu omnya. Atarik omnya. Iya salah, maafin iya. Tante. Atar Syah kan? Atar Syah. Atar Syah. Apa sih? Jadi kayak... Jadi... Dia kecil. Tuh yang tahu tulisan itu dia doang. Jadi dari Teang. Ya, kecil. Tulisan C-nya ini satu. Lu kalau dari sini lu baca. Jadi dari Keang. Iya, kecil. Ya. Jadi dari kecil memang udah jadi aktor. Udah jadi aktor. Udah, ya, udah kepengen jadi aktor. Boleh, lu. Eh, sikut-sikutan. Mendingan sweet aja yang kalah jawab. Iya. Tadi tapi sesuai usianya. Jadi begini kelakuannya. Tebak-tebak Bang Deni umurnya. Umur. Atau bak umur dulu. 20? Tipis. 17. 35 kan? 17. 17. Tahun. Oh, ya, kalau boleh? 27 sekarang. 27. 27. 17 27. Beda 10 tahun. Iya, aku 21. Emang benar Den, ini teman-teman gue nongkrong kalau weekend, gue berteman sama orang tua cuman lu doang. Asli, benar asli kita tuh lu anak. Lu sama kakek gue aja beda 2 tahun.